Hey gengs, kembali lagi di channel Torek Halilintar. Hari ini, bukan hari ini, dua hari ini kita lagi melawan satu virus yang sangat kita gedek, kita benci, yaitu coronavirus. We are working on it, karena kita juga bertanggung jawab dalam membasmi virus ini. Jadi, apa pertanggung jawaban kita? Kita bisa membantu dari untuk stay at home, oke? Atau di rumah aja, atau rebahan aja guys, di rumah. Itu emang kerjaan kamu kan, itu betul. Oke, jadi guys, karena dua hari ini kita lagi mau break the chains, karena coronavirus ini sudah menyebar, merebak, udah banyak merugikan banyak orang, ada yang sakit, ada yang sampai meninggal gitu guys. Jadi Indonesia sekarang udah masuk di 173 ya, 179 sekarang. Kita lagi benar-benar gondok ini karena di Cina udah banyak yang sembuh. Jadi kita nggak boleh putus asa, kita harus tetap optimis. Tapi kita harus membantu biar ini tuh selesai gitu guys. Oke, kita harus di rumah. Jaga kebersihan, kalau mau keluar juga aku saranin banget kalian gak ke tempat umum ya, gak banyak kontak sama orang, stay at home, oke? Kalau misalnya kalian udah merasa batuk, sakit gitu, kalian coba pakai masker kalian. Ini masker aku. Ini aku ada kegiatan beberapa tapi di luar, dan kebanyakan tapi di rumah karena di luarnya aku agak urgent. Nah, ini masker aku. Ini katanya bisa melindungi dari apa sih namanya, droplet atau air. Maksudnya kan virus corona ini bisa menyebar paling kuat dengan droplet atau cairan. Nah, dari droplet itu kita bisa terinfeksi atau infected, oke? Jadi kita bisa melindungi dari droplet. Tapi mungkin ini nggak terlalu signifikan, tapi ini sangat membantu untuk ke tempat umum. Tapi kalau misalnya kalian nggak ke tempat umum, kalau menurut aku sih nggak usah ya pakai masker kecuali kalian sakit, oke? Nah, jadi hari ini rebahan kita bukan di rumah. Kita udah, ini udah malam sih, udah lumayan malam. Sekarang udah jam 21, jam 9. Tapi kita mau hangout sama sahabat aku, yaitu Azriel dan calon kakak ipar aku. Hah? Masa aku udah menyetujui? Kan aku ceritanya belum menyetujui. Aduh, jadi ketahuan aku menyetujui. Yaudah guys, sekarang kita mau ketemu Pok Nur dan sahabat aku. Kenapa sih kalau sahabat? Aku tuh ngomongnya harus bincang. Enggak juga. Nah, sekarang udah jadi sahabat ini ya. Kemarin itu kan masih 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sekarang udah sering. Sekarang udah kayak 5 kali atau 6 kali gitu. Jadi kayak udah sahabat lah ya. Udah gini, gitu banget. Udah. Aku udah hampir semua tentang dia. Aku enggak tahu. Yaudah guys, kita sekarang ketemu GL dan Aurel. Kalau bisa ketemu Arsy dan Arsya. Tapi kayaknya di sana dia si Aurel lagi pacaran. Sama pengantar. Kita akan gerbek dia. Tapi tetap tujuan utama kita, kita ingin main FIFA sama Azria. Emang pasti yang minta maaf kan? Itu betul. Ayo. Nah, jangan bisa, nanti ketahuan lagi aku suka makan gratis. Macam itu. Kita sekarang udah dekat, kita akan melihat siapa yang di sana, apakah ada pengantar. Kita akan gerbek, kita akan gerbek. Oh iya, the king of gerbek, kita gerbek gak sih? Aduh, tapi di sana aku sih lagi gak sakit sih, jadi aku gak perlu pakai ini. Oke, yaudah, kita aja. Let's go! Corona, corona. Oh!
Parah lu. Parah. Ulang tahun. Tur, kamu pulang gimana, Tur? Ini makin jil paling. Aku sumpah gak bawa baju ganti sama sekali. Kena, guys. 1, 2, 3, 4, 5. 5 korban, 6. Hei, mau kemana? Saya pulang jauh, saya pulang jauh. Jangan kemana, ayo. Yuk, kan, mesin aja yuk. Mimpi kesadarannya. Mesin aja yuk. Mesin aja yuk. Mau kita jemputin atau jemput sendiri? Kita ada dua pilihan. Mau jemput sendiri atau kita jemputin? Enak-enak ya lo gowo. Enak-enak, yuk. Baratnya kalau mau lari saya masih bisa lari sih, Mas. Ayo Ponur. Ponur. Ayo ini duluan. Harus ada yang bukain dari dalam sih. Iya, ayo. Ya udah. Yuk, saya. Ayo dong, Po. Ayo dong. Dimarahin Bunda. Ada Bunda. Bunda enggak ada bisa nih. Bisa. Oh, ini gimana kamu kontor? Oh iya, aku mau baca. Sebenarnya paling terus si Bunda ya. Iya. Lengkap Bunda. Bunda tuh udah sedia di pintu sini, di sisi itu dia ngelihat keadaan, tapi dia mau lihat terus. Mereka langsung otomatis kunci pintu. Bunda nih curang. Kayak kita zombie gitu. Masalah zombie udah banyak sih. Kita aman kok. Eh Arsy nangis, kasihan banget dia lihat aku ditarik tadi. Kamu parah sih kamu. Orang gigil yang narik aku mah tinggal gendong aja. Ya nggak bisa. Aku dioper doang sama dia nih bang atau gitu. Tapi Bunda pisun tapi aduh kurang tahu dia benar sampai kunci kamar coba. Bunda 51 tahun. Terus. Padahal aku tadi ngasih hadiah TV loh. Kalau diceburin. Gue diceburin loh. Terima kasih buat tim semuanya yang sudah merayakan ulang tahun saya yang ke-51 tahun di tengah Indonesia dilanda Corona COVID-19. Tapi buat semua tim sehat semua dan mudah-mudahan COVID-19 cepat sirna dari Indonesia. Amin. Buat Om Anang, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, makin keren, makin legend, jadi father goals banget, makin jadi Om Anang deh pokoknya. Tor, ini mah kayaknya kamu yang demen ya, Tor. Apa? Yang bermalam-malam. Iya. Masa kecilku akhirnya terbayarkan. Soalnya kalau pernah aku lagi di servis. Kita mau diem aja, mereka kayak gitu. Iya, makanya kita cabut lah. Kita FIFA aja, FIFA aja lah. Main kita gak lemah-lemah bucin. Ya bilang aja, kamu tuh emang jomblo. Udah lah. Mem, kita tuh mem. Kita main dulu. Kita mem. Sedih. Oh gitu. Aku mandi kamar Jiel. Karena dia sahabat aku. Di tempat iya dia sahabat aku. Karena bukan sahabat aku, bukan muslim. Oh, iya, bukan muslim. Guys. Aku sekarang mau mandi tapi enggak tahu baju gantinya. Entar. Jadi berarti aku pinjam baju kamu ya.
Emang kamu mau minjemin? Emang ada yang bajunya segini? Iya. Emang muat bajunya? Ada kan dulu, aku pernah badannya pernah segini. Oh. Pernah dulu beratnya pernah 85. Berat aku dong. Yaudah guys, aku mandi berdua dulu. Salah. Aku mandi kamar cil dulu. Terus habis itu minjem ini deh. Ini baju. Yaudah deh, habis itu kita main FIFA. Tadi kita lagi main FIFA. Daripada di stop. Tapi gak apa-apa, aku akan menyelesaikan. Aku akan menang, dan aku akan membuat mereka push up. Sekali lagi. Ya Allah. Kuat nih, pengen punya anak. Hah? Maksudnya pengen punya adik lagi. Pengen jadi om gitu. Sempat aku banget sama Aurel. Terus aku jadi om. Jadi aku om yang perfectly gitu. Mungkin nanti sekarang penampakan aku doang yang kayak om gitu kan. Belum sepenuhnya om-om. Kali ini aku akan menjadi om, lihat aja. Asia. Ntar aku bisa dipanggil kayak Om Anang, Om Tori. Guys, aku seperti dia lah kan? Kok basah tuh? Aku ngompol. Enggak sih, tadi ini gara-gara banget. Jadi kita main air dulu. Ini kita mandi berdua lah. Pak. Kalian kenapa pakai rambut palsu gitu sih? Kalau di game ini, dia harus push up berapa kali? 50. 100. Bang, berapa kali bang? 30 lah ya. Maksudnya bukan 100 atau apa. Kamu kuat enggak? Kalau gue 30 sekali kuat deh. 30 sekali maksudnya? Maksudnya kayak sekali jangan ngulang deh. Oke, 30 kali ya. Aku siap yang kalah ya. Iya, deal aja. Oke, deal. Dia belum tahu skill aku. Orang manggil aku tuh Torik FIFA Halilintar. Saking aku jago. Bener enggak, Bang? Terus sering manggil gua gitu kan? Torik FIFA. Ya, jadi kamu biasa aja, Lik. Ah, bilang dong, ini kan ada video gue. Jadi gue kelihatan bagus. Luar biasa deh. Torik ini bener-bener. Ini dia. Kasih, kasih. Aja. Ih, jangan bilang gitu. Ini sahabat gue nih. Kalau ngomong dia pasti benar. Torik jago kan? Standar lah. Bingung nih. Orang terdekat gue tuh gak bisa ngebelain. Bayar dulu dong. Oh ya, bayar dulu. Mas, apa kabar? Ntar saya lagi sleepin. Manicure, pedicure. Yaudah sekarang mengatakan lawan Giel dulu. Siapa yang kalah push up, abis itu lawan The King. Kan? King tuh kan terakhir mainnya. Bener King, King of YouTube. Wih, ada Queen-nya kan? Siapa tuh? Oh, iya. Wah, Queen kan aku. Oh iya. Itu kan Queen sayang. Queen di hati kamu nih. Oh iya. Geli. Aduh, naik. Apanya? Yang mana sih, Tor? Gak usah, Mom. Cukup tersayang.